cuma buat seragam. 5 baju harganya berapa ya? Biasanya sih satu baju 100.000. Kira-kira kapan selesainya? Sekitar 2 minggu. Bisa minta tolong nggak? 1 minggu deh, soalnya saya perlu banget. Tenang aja, nanti bayarnya saya lebihin deh. Gimana ya? Mbak Surti. Mbak Ratna. Gado-gado, Mbak? Enggak, Mbak Surti. Saya sebenarnya kesini cuma mau cerita. Cerita apa tuh, Mbak? Gini, Mbak Surti. Saya kan dapat orderan jahitan seragam. Kalau saya ambil, saya dapat 500.000. Kan lumayan. Saya jarang-jarang dapat jahitan segitu banyak. Iya. Tapi sayangnya saya udah terlanjur iya sama Bang Ojak. Iya. Iya, Bang Ojak ngajak. Ngajak nikah? Bukan, Mbak Surti. Bang Ojak ngajak saya ke pantai. Saya nggak enak kalau ngomong sama Budi. Sebenarnya sih kalau saya ngomong dia ngerti aja. Tapi pasti dia kecewa. Terus ngambek. Mbak Ratna coba ngomong dulu sama Bang Ojak. Siapa tahu Bang Ojak mau bantuin ngomong sama Budi. Kayaknya Budi mau deh dengerin omongan Bang Ojak. Iya, iya ya Mbak Surti. Makasih ya. Sama-sama. Ini Mbak. Nis. Mbak Tiur. Mbak Surti, dari kejauhan aku melihat kalian tuh ngomongnya serius sekali. Belum pernah aku ngelihat dia itu ngomong seserius ini. Emang ada masalah apa? Cerita-cerita lah. Mbak Ratna. Bang Ojak. Nanti deh, Mbak Ratna ngomong duluan. Mbak Ratna. Mbak Ratna gak mau ngomong duluan. Kalau gak mau, biasanya ngomong duluan. Ya udah, Bang Ojak aja yang ngomong duluan. Kok diem? Gak jadi ngomong duluan. Jadi, ini lagi ngambil ancang-ancang. Oh. Saya mau minta maaf. Ke pantainya kagak jadi. Saya mesti nemenin Opik ngantar barang ke Bali. Pulangnya lusa kalau kagak Senin. Alhamdulillah. Makasih ya Bang Ojak. Iya, sama-sama. Untung kita berdua ada kerjaan ya. Berarti jodoh. Iya, nanti kasih tahu Budi siapa ya, saya aja. Gak usah Bang Ojak, biar saya aja yang kasih tahu. Saya aja. Saya aja, gak enak ngerepotin Bang Ojak terus. Saya suka kok direpotin Mbak Ratna. Sehari awan atau sakit gigi? Ngomong kok tak ada suaranya kalian?